Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto bersama dengan Kapolsek Bekasi Selatan adakan giat silaturahmi dengan warga Papua yang dilaksanakan di Ruko Grand Galaxy Bekasi Kota. Dalam acara, Kapolres juga sekaligus mengajak pada para warga untuk nobar atau nonton barang pertandingan sepak bola yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Iran. Selain nonton bareng, Kapolres juga menyempatkan memberikan sambutan bahwa Kota Bekasi juga merupakan tanah Indonesia. Begitu juga dengan Provinsi Papua. Maka semua rakyat mempunyai tugas untuk menjaga keutuhan NKRI Tanah Air Indonesia. Kapolres juga berjanji bahwa Polres Metro Bekasi Kota dan jajaran Polsek Bekasi Selatan akan selalu menjaga dan menjamin keamanan wilayah hukumnya dari tindakan rasisme dan tindakan kekerasan. Dan saya sebagai Kapolres harus memastikan keberagaman itu tetap sempurna. Amin. Pak Wali Kota kita, Pak Rahmat Effendi juga orang yang sangat eager memastikan toleransi itu terjamin. Makanya kemarin kita juga dapat penghargaan Kota Bekasi ini, bahwa penghargaannya Kota Layak HAM. Sini Pak, kita dapat penghargaan juga Kota Layak HAM. Saya sangat sependapat tadi dengan Pak Pendeta bahwa Anda belajar di sini, sehingga Anda tahu bahwa Indonesia itu luas. Indonesia itu luas dan ini juga adalah tanahnya Anda. Ini bukan tanahnya orang Betawi, ini bukan tanahnya orang Jawa, ini tanahnya Anda juga. Termasuk di Papua, Papua itu juga tanahnya kami juga. Artinya kalau Papua diserang sama negara lain, kita akan bersama-sama berjuang di sana mempertahankan Papua. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.